My eyes were closed. Now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down. Until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me higher. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly.
take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. Can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Chance to be there, I would do it all again.
the tree. You would tell me about my history. If I could have another chance to be there, I would really hear you out. Now I'm waiting, yeah, for the pain to release me. I'll take down all the pretty pictures. Sejak beberapa hari belakangan ini, setiap sore aku ada kegiatan baru, yaitu menginput semua pengeluaran harian di dalam aplikasi Bukukas. Ini adalah aplikasi pencatatan keuangan digital untuk UMKM atau pribadi yang bisa di-download gratis di App Store dan di Play Store. Tinggal masukkan nomor handphone kita yang aktif, lalu masukkan semua data yang dibutuhkan, udah deh kita langsung bisa menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini bisa digunakan untuk bisnis atau pribadi. Sekarang aku tunjukin untuk yang pribadi dulu ya. Setelah pilih pribadi, aku klik yang saya tidak menjual apa-apa dan input untuk apa tujuan pencatatannya. Kalau aku untuk pengeluaran harian. Sekarang aku akan mulai untuk mencatat pengeluaran harian. Nah, setelah klik tambah transaksi, nanti ada pilihan untuk pemasukan atau pengeluaran. Kita input dulu yang pemasukan. Ini misalnya ya, aku masukin dulu pemasukan aku untuk bulan ini tuh apa aja. Ada kategorinya juga, nanti bisa dipilih. Setelah diinput, kemudian klik simpan transaksi. Sekarang aku akan input semua pengeluaran hari ini. Jadi klik tambah transaksi, lalu klik pengeluaran. Hari ini aku tadi belanja untuk seminggu, belanja sayuran habis Rp145.000. Kemudian bisa dipilih kategorinya, aku pilih kategori bahan makanan. Lalu dicatat detailnya, aku tulis belanja mingguan. Setelah disimpan, lalu tambah transaksi lagi. Tadi aku jajan GoFood, aku masukin berapa habisnya. Jadi benar-benar semua pengeluaran dalam hari itu dimasukin. Jadi nanti kita tahu dalam satu hari itu kita habis berapa. Benar-benar harus detail, sama kayak selama ini aku catat di buku, kan detail juga. Nah, begitu aku pindah di aplikasi Bukukas, aku juga catat dengan detail. Enaknya sih inputnya harian ya. Jadi masih ingat gitu, kita beli apa aja dalam satu hari itu. Selain itu, kita juga bisa menginput pengeluaran yang belum jatuh tempo. Misalnya aku setiap akhir bulan kan selalu mengisi token listrik. Jadi aku input di sini berapa jumlahnya, lalu kebutuhannya untuk apa. Lalu aku pilih yang belum lunas dan aku pilih tanggal remindernya. Nanti pada saat jatuh tempo akan ada reminder masuk ke aplikasi Bukukas. Enaknya
Enaknya pakai buku kas ini, kalkulasinya otomatis dan kita bisa download laporan keuangannya. Jadi tinggal klik aja, pilih yang PDF atau yang Excel, nanti laporannya langsung masuk ke handphone kita. Selain itu juga bisa untuk mencatat hutang dan piutang. Jadi kalau misalnya ada yang hutang ke kita, kita bisa masukin juga di sini catatannya. Laporan utang piutang juga bisa di-download dalam bentuk PDF atau Excel. Terus nanti reportnya itu seperti invoice yang bisa kita kirimkan ke orang yang berhutang sama kita. Oh iya, kita juga bisa bikin kartu nama elektronik loh di aplikasi Buku Kas. Jadi berguna banget buat teman-teman yang punya usaha. Untuk keperluan bisnis, tinggal tambahkan bisnis, lalu input nama bisnisnya atau nama online shopnya. Kemudian, tipe penggunaannya, pilih yang bisnis. Nah, di kategorinya tuh banyak kategori bisnisnya. Bisa dipilih ada sembako, otomotif, ada pakaian, aku pilih pakaian ya, lalu tambah transaksi. Ada dua pilihan transaksi, yaitu penjualan dan pengeluaran. Penjualan itu tempat kita menginput barang yang kita jual hari ini tuh ada apa aja. Jadi kita input satu per satu, masukin harga penjualannya dan harga modalnya. Jadi nanti langsung terkalkulasi untungnya kita tuh berapa. Nah kalau untuk pengeluaran, kita bisa input misalnya hari ini kita beli apa aja untuk keperluan bisnis kita. Misalnya karena bisnisnya pakaian, misalnya hari ini kita beli bahan. Jadi nanti laporan keuangannya langsung detail. Aku benar-benar terbantu oleh aplikasi Buku Kas ini, karena selain gratis, mudah, dan aman, juga membuat pencatatan keuangan dan laporan keuangan rumah tangga aku jadi lebih rapi. Sama dengan penggunaan untuk pribadi, untuk kategori bisnis, laporannya juga bisa di-download dalam bentuk PDF atau Excel yang nanti akan langsung masuk ke handphone kita. Aplikasi Buku Kas juga bisa dikoneksikan ke Bluetooth printer yang kita miliki, jadi kita bisa cetak struk, tapi ini baru tersedia di Android ya.